Kan tu lah. Jarang boleh kem saya. Ya, di mana? Kemana berat ni? Besar langgar ni, lah. Air pun kemana boleh ikan tu lah. So. Ikan tu buk guna langgar juga lah tu. Orang dapat jala ikan. Langgar ki, orang. Itulah speedboat yang akan dinaiki nanti. Air pasang besar nih. Tunggu mana speedboat kita nanti. Drone jalan dapat ikan besar. Tunggu jalan. Salih ya kan. Anggap sah ikan oleh orang. Onyala oleh ikan sah. Ya. Ya onyala. Rezeki masing-masing. Kalau dah rezeki tak kemana. Kan kawan-kawan. Dapat dipegang kan, dapat peluang. Boleh peluang pegaya ikan ni. Ke kolam, besar. Ke kolam. Hah? Gaya dia terabot ya. Terabot ya. Mereka kibarkan jala area sini saja, speedboat ni. Sini mereka dapat tadi. Air masih mengalir dengan deras. Pasang besar pagi ini. Itu dia Bandar Sibu. Itu lambang lagi Bandar Sibu. Tua Pekong. Tua Pekong. Tengok kali ini apakah berhasil lagi. Dia sang penjala yang menasib baik hari ini dapat ikan besar. Tidak tahu ikan apa, ikan koi kah? Setelah dikibar berkali-kali baru dapat. Usaha tangga kejayaan.
pemuda ini yang dapat ikan besar itu tadi. Ya, sekarang dia sedang melakukan aksi semula. Setelah debaran terhenti. Mana tidak dapat ikan besar, tidak pernah berlaku dapat ikan besar itu dalam sungai ini. Jaranglah, bukan tidak pernah, tapi jarang dapat ikan sebesar itu. Semasa menjala di sekitar bot ini, perahu laju. Kita zoom. Hati-hati, nasib baik saya tidak kena jalan. Tidak membuka dengan baik. Nampaknya jalan. Tidak buka. Nanti kibaran seterusnya, macam mana jala dia berkembang ke tidak. Oh, cantik sekali. Masih meninjau-ninjau tempat yang sesuai. Sabar. Kita masih lagi berada di WAP speedboat, buat laju untuk balik ke kawasan hilir Nanga Singan. Ke belakang sikit. Apa berita kawan kita di sana tu? Kosong. Oh, nampaknya ada orang bermain di air. Itu ketegal saru anak penemu, nuannya bak merak mandam dada. Aku alu lari ninggal ke aku. Nyemak nuan bisi tepan sak kejalai. Begau tua betundi begagai. Aku harap ke hati.